Jadi menurut kamu Chef Arnold tadi makan enjoy? Dan kamu senang lihat dia? Karena dia makan enjoy? I think quite enjoy it, to be honest. Setidaknya enjoying sama udangnya. Walaupun nasinya kelembekan. Loh, kalau dia enjoy, dia nggak akan kasino. Oh iya ya. Dengan masakannya, kontestan kali ini yakin bisa memuaskan lidah para juri. Aku masak udang bakar cincane dan juga nasi bekepor. Karena aku udah ninggalin pekerjaan yang udah aku tunggu-tunggu, udah aku nanti-nanti dari lama, aku berharap masakan aku hari ini bisa bawa aku masuk ke dalam galeri. MasterChef Indonesia adalah impian semua orang dan gak semua orang bisa masuk sini. Jadi ini adalah pengalaman yang mahal harganya. Udah banyak banget pengorbanan yang aku lakuin untuk masuk sini. Ninggalin anak, ninggalin pekerjaan yang baru aku masukin. Jadi aku harap aku bisa jadi pemenang di MasterChef Season 11 ini. Silakan masuk. Halo Chef. Halo. Apa kabar? Siapa namanya? Perkenalkan, namaku Gay, umur 29 tahun. Pekerjaan saat ini ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi sempat kerja 6 hari doang. Okay. Jadi aku 6 hari. Aku tuh sempat cari kerja lama banget, enggak dapat. Kerja 6 hari. Terus di PHK? Enggak, keluar karena mau ikut MasterChef. Oh, lu baru mulai kerja terus ini. Iya. Jadi kayak udah berapa tahun ya? 3 tahun tuh kayak cari kerja enggak dapat-dapat. Aku kebetulan aku habis lahiran, aku keluar dari kerjaan terus 5 tahun jadi pengangguran, habis itu aku kayak, oh anakku udah mau masuk sekolah, jadi aku kerja lagi deh. Tapi selama cari kerja tuh kayak nggak dapet-dapet. Aduh, kok aku nggak punya kemampuan ya gitu. Kayak apa nih ya kemampuan aku, sedangkan ternyata tuh semua sekitarku kayak mengingatkan kalau kan aku passionate di masakan, jadi okay. Kenapa nggak coba masak-masak, akhirnya aku coba masak-masak sambil jadi ibu rumah tangga, yeah. Sambil cari kerja. Okay. Terus kemarin akhirnya keterima kerja, tapi karena ternyata sebelum kerja itu sempat ikut MasterChef, cuma kirainnya tuh nggak lolos ya. Ternyata lolos, jadi yaudah aku keluar lagi dari kerjaan. Kerjaannya apa emang? Kerjaan yang kemarin itu aku sebagai konsultan untuk auditor sama untuk ISO. Gay, namanya memang gay atau namanya ada kepanjangan atau memang gay? Namanya gay. Namanya gay? Kepanjangannya Rizky Arya Garini, cuma dari kecil emang dipanggilnya gay. Mau masak apa hari ini? Hari ini aku mau masakin chef masakan Kalimantan Timur, bumbu cincane, tapi aku pakai udang. Jadi udang bakar, bumbu cincane, sama nasi bekepor. Yaudah, 5 menit dimulai dari sekarang, let's go. Okay. Kenapa mau ikut MasterChef? Jadi karena kan aku mendedikasikan waktu aku buat anak tuh waktu dulu aku kerja setelah lahiran hampir 5 tahun ya Syah. Aku tuh sebenarnya dari 2 tahun yang lalu udah nyari-nyari kerja. Cuma gak keterima-terima. Terus? Terus habis itu Chef, karena gak keterima-terima akhirnya aku memutuskan untuk masak-masakan di rumah. Jadi aku sesekali terima orderan. Nah, terima pesanan ini kan butuh orang banyak tahu. Jadi aku tuh pengen karena aku ikut ini aku bisa buka jalan kenalan sama chef-chef hebat di sini. Terus dapat koneksi yang bagus. Buat aku siapa tahu aku bisa punya restoran, punya catering gitu, Chef. Aduh, koneksi. Kalau mau untuk koneksi tuh kamu harusnya panjat tangga sosial Jakarta, temenan sama yang gaul-gaul. Kalau Chef Juna, saya sama Chef Arnold kita nggak punya teman sebenarnya. Tapi aku juga pengen jadi pemenang gitu loh, Chef di sini. Kayak sebenarnya aku tuh bisa masak enak nggak sih? Pengen tahu palet lidahnya chef-chef ini loh. Anaknya umur berapa? Anaknya umur 5 tahun. Oh jadi tinggal nggak apa-apa ya udah ya? Iya, nggak apa-apa. Tahu nggak anak aku tuh juga kayak pengen aku jadi chef terkenal nomor satu. Mana tahu dia, mana ngerti umur 5 tahun gitu gituan. Tapi bener loh, dia kayak cita-citanya katanya pengen kayak bubu gitu. Kenapa? Pengen kayak bubu. Karena bubu kan aku siapa? Masak. Terus apa, misalnya di sekolah juga pernah cerita kayak, si Zain itu suka cerita sama teman-temannya lo masakan bubuku enak gitu. Bubu itu siapa kamu? Bubu itu kamu? Oh. Panggilannya bubu. Gitu, Chef. Pengen, pasti dia bilang,
Semoga Bubu menang MasterChef juara 1 dapat uang 1 triliun. Saya juga mau kalau bisa duit 1 triliun. Kalau 1 triliun mah saya udah jadi kontestan, ngapain saya jadi juri? Satu menit. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, stop. Udang bubur Cincane? Iya. Yeah. Nasi? Nasi bekepor. Bekepor? Terus sambil itu apa? Ini sambelnya pakai sambal nanas. Sambal nanas? Iya. Yeah. Okay. Terus kalau misalnya kamu ikut MasterChef? Iya. Anaknya tinggal dong? Kan dia yang dukung aku juga. Dia bilang gak apa-apa Bubu, yang penting nanti Bubu jadi chef terhebat sedunia. Gitu ya? Iya. Sedih sih. Nanti juga paling kalau udah masuk baru juga sebulan anaknya minta pulang juga pulang. Enggak. Kan aku mau sampai menang. Mudah-mudahan kalau bisa menang. It's not that easy. Tapi dia tahu kan? Oh, ini kompetisi iya. 4 bulan. Tahu. Tahu dia bakal ditinggal. Tahu. Udah pernah ditinggal 4 bulan? Belum. Ya udah, itu kuncinya. It's not that easy. Tapi kalau aku jadi pemenang terus bisa sukses kan nanti. Gimana dia caranya senang. Jadi pemenang orang sebelum 4 bulan udah dipanggil pulang? Jangan dong, Chef Juna. Jadi kamu lebih memilih ini? Ya, karena aku memilih ini untuk bisa sukses, ya kan? Kalau aku dapet, menang? Kalau aku menang, harapannya. Sambelnya apa? Sambal nanas. Biar ada manis-manisnya. Kayak seger, ada bau-bau nanas. Itu enak, Chef. Mudah-mudahan Chef Juna suka ya. Aku tuh masak ini karena biasanya kalau masak di rumah, Chef, teman-temanku pada kayak, apaan tuh Cincane sama nasi bekepor gitu. Ini masakan Kalimantan. Jadi kayak banyak banget yang hampir nggak tahu atau ketinggalan info tentang kuliner peninggalan Kalimantan ini, jadi aku pengen bawain ini. Nanti kalau misalkan aku sampai masuk galeri, terus nanti misalkan aku nambah followers, terus kayak, Kak gimana tuh masak bumbu cincaninya sama nasi bekepor, aku share deh resepnya. Biar orang pada coba di rumah, wah ternyata enak ya, gitu. Gitu share. Orang-orang juga bisa Google resepnya. Iya sih, tapi kan ada beda-beda ya dikit, Chef, setiap resep. Kenapa masakan-masakan Kalimantan? Emang kamu orang Kalimantan? Orang Jogja. Terus? Itu tadi, karena ini tuh masakannya hampir kayak punah. Punah. Oh, punah. Orang kemarin baru aja siapa yang masak Cincane di sini kan ada kan? Siapa bilang? Beberapa kali kontestan di sini juga masak Cincane. Enggak, nasi bekepornya. Nasi emang bekepor. Nasinya kenapa punah? Jadi nasi bekepor ini kan peninggalan kerajaan Kutai itu. Jadi sebenarnya nasi bekepor tuh cara masaknya kayak di kepor-kepor kayak diputer-puter gitu. Nah ini tuh nasinya mirip-mirip liwet sebenarnya ya. Tapi bedanya ini pakai ikan asin jambal sih, sama tadi dipersin jeruk nipis sedikit biar seger-seger gitu. Nah ini hampir jarang. Maksudnya aku juga ke restoran hampir nggak pernah temu sih. Ya soalnya udah diganti nama nasi ikan goreng teri atau nasi teri, nasi jambal. Tapi kalau punya kamu juga hampir punah sih, orang bentar lagi jadi bubur, lembek. Iya, tadi gue omong juga. Pulen, Chef. Benyek. Benyek ya? Udah mau ini. Mau punah? Iya. Maaf, Chef. Oke, bumbu cincane ya. Oke, mungkin kalau misalnya untuk udang bakar, bisa dibakar lebih lagi, mungkin bumbunya bisa lebih banyakkan ya. Sambalnya pedas, tapi bisa tambahin aromatic
Karena ini kan seafood, yang bisa tambahin kemangi, jeruk, lebih lagi. Okay, sambal is good. Sambalnya mungkin nanasnya potongannya bisa lebih kecil lagi, ya. Lebih kecil sedikit, lebih baik. Di sini komposisi yang kurang baik. Nasinya seupil seperti itu. Udangnya 3 yang lumayan besar. Ya, meskipun rasanya enak, tapi kamu harus memikirkan komposisi dan juga balance. Siap, siap. Kayak bumbunya enak. Udangnya matangnya bagus. Nasi, ya. Dari bentuknya aja nggak perlu dimakan udah kelihatan gitu. Maaf, Chef. Tekstur per bulirnya itu udah mulai mushy gitu ya. Terus mungkin kalau kamu mau serve udang itu pakai nasi, bisa dibuat hidangan yang lebih lengkap, ada sayurannya. Okay, supaya dia menjadi satu hidangan lengkap, nggak nasi sama udang aja. Ya. Yep, silakan maju, Pak. Silakan maju. Oke. Untuk saya, it's okay, but not good enough. Lagi nasi. Jadi, no, untuk saya. Berarti kalau saya no juga pulang deh. Betul. Ya udahlah pulang aja. Jangan dong, Chef. Loh, kok jangan? Kan pengen menang, maksudnya pengen masuk galeri dulu loh, Chef. Tapi kan enak tadi. Bentar, kamu ngebet masuk galeri itu is it because... Mau ketemu siapa sih di galeri? Kamu mau... Aku pengen bikin... Cari kerjaan supaya there's something to do? Nah, no. Or... Karena selama ini kamu mencari kerja... Ya ini? Atau... Is this just an escape? Atau apa sih? Apa bosan ngurus anak di rumah? Enggak. Karena aku benar-benar passion... Dimasak ya, Chef. Aku tuh seneng kayak tadi lihat Chef makan gitu, aku seneng. Maksudnya kayak orang seneng makan masakanku. Kamu masak di rumah, lihat anakmu makan kan juga seneng. Ya maksudnya bikin aku seneng tuh saat orang enjoying my food gitu. Gak cuma yang makan, tapi kayak menikmati setiap suapnya gitu. Aku seneng, makanya karena cooking is my thing, jadi Master Chef tuh kan salah satu apa ya, bisa pintu masuk gitu loh, Chef, buat masuk ke dunia kuliner. Karena jadi, aku nggak, bukan... Jadi menurut kamu Chef Arnold tadi makan enjoy? Dan kamu senang lihat dia? Karena dia makan enjoy? I think quite enjoy it, to be honest. Setidaknya enjoying sama udangnya, walaupun nasinya kelembekan. Loh, kalau dia enjoy, dia nggak akan kasino. Oh iya ya. Ya maaf ya. Did you enjoy? Did you know? Saya selama makan di galeri MasterChef sih tidak pernah enjoy. This is my job. Kalau misalnya enggak, mm-mm. If it's a no, 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 what are you gonna do? Kasih kesempatan, kamu ikut ke sini karena didesak anak kamu sebenarnya? Enggak, yang pengen karena aku bilang aku passion banget di masak, aku senang lihat orang makan masakanku, jadi aku tuh pengen bisa lebih berdedikasi di dunia kuliner gitu loh, Chef. Maksudnya kamu mau pindah jurusan hidup sebenarnya, kamu pengennya di kuliner? Kuliner, betul, karena dulu kalau mungkin kalau aku bisa nggak teknik industri mungkin pengennya di dunia kuliner, tapi pada saat itu kayak apa ya? Masih mengikuti orang tua kan, jadi papaku orang teknik banget, jadi yaudahlah masuk teknik aja, nanti cari kerjanya mudah bla bla bla, yaudah deh aku masuk teknik industri. Nah kalau dari sini setelah selesai aku jadi pemenang, aku pengen sekolah kuliner. Bentar, I still don't get why do you want to be in this competition, ya, karena, so bad. Ya karena biar semua banyak yang kenal pertama, dari banyak yang kenal, I don't get it. Biar dikenal itu after effect, why? I don't get why do you want this competition so badly. Itu aja. Saya mati nggak paham. Karena mau pindah jalur hidup. Iya, pengen ke dunia kuliner. Papa kamu masih ada? Masih. Terus marah dong dia? Enggak, dukung. Karena kan akhirnya kan setelah aku dewasa, emang aku masak. Bapak kamu juga bimbang? Enggak seneng kayak, okay, good luck ya, semoga semuanya lancar. Kan dia pengennya kamu jadi anak teknik. Tapi pada kenyataannya dia lihat sendiri anaknya sukanya masak di dapur.
nyajiin masakan buat orang-orang banyak. Berarti karena desakan beliau, kamu salah jalur. Iya, dulu waktu dulu belum tahu diri saya tuh maunya apa. Gitu. Okay, sekarang kayak kan udah suka gini. Masak banget, pengen di dunia kuliner. Gimana ya cara bisa ada di dunia itu? Oh, ikut MasterChef deh, gitu. Semoga bisa masuk ke galeri. Kamu ngikutin desakan orang tua, jadi salah jalur. Ha. Sekarang mau ngikutin desakan anak, nanti enggak, salah jalur lagi. Keinginan sendiri, Chef. Keinginan sendiri. Kalau beneran. Kalau kamu ingin sendiri, kenapa kamu mau nangis? Karena sedih aja. Apanya yang sedih? Karena, ya itu. Apanya yang sedih? Coba dijelasin sama saya. Karena kan udah lama nih nggak, maksudnya pengen approving myself juga kalau aku tuh sebenarnya ada sesuatu yang bisa aku banggakan dari diri aku sendiri. Contohnya masak makanan yang enak, yang bisa bikin orang happy. Ya kan selama ini udah. Kurang. Duh, kamu banyak ngomong. Jadi dulu kamu ada pekerjaan. Iya. Yeah. Tapi sebenarnya passionnya nggak di situ. Betul. Terus kamu harus berhenti kerja jadi ibu rumah tangga. Betul. Jadi ibu rumah tangga sekarang anaknya sudah 5 tahun, jadi sudah ada sekolah dan lain-lain. Betul. Kamu sudah mulai meng-question self-worth kamu sendiri sebagai manusia. Benar? Betul. An escape, activity, something to do with, and self. Gimana Chef Juna? Kalau dari saya sih tetap no ya. I'm still not convinced with everything. Dan juga terutama dengan hilangan kamu. Makanan enak saja itu sudah banyak di sini. Hmm. Ya. Ini udah season 11. Tentunya banyak makanan enak. Kalau enggak, what the f*** we are doing over here? Saya nggak yakin kamu bisa bertahan lama sih. True. Saya nggak yakin kamu bisa bertahan lama, jujur. Betul. Sudah banyak pengalaman kami meninggalkan anaknya yang kecil, sudah berbulan-bulan. Pada akhirnya dapat kabar anaknya menangis, merengek-rengek, orang tuanya untuk pulang. Apalagi knock on the wood, syukur-syukur jangan sampai kejadian anaknya sakit. Kamu tidak konsen, yang ada kamu sabotase diri sendiri supaya pulang. Sering terjadi. Itu banyak sekali terjadi. Aku janji aku enggak. Ya udah gini deh, umur berapa? Mau 30 tahun juga. Mau 30 ya, dewasa. Saya akan memberatkan hidup kamu. Dengan cara saya kasih yes. Artinya kamu hidupnya akan berat, meninggalin anak kamu. Saya pengen lihat seberapa strong will kamu bisa berkompetisi dengan gangguan nanti suatu hari anak kamu rengek-rengek tak pulang. Siap, Chef Yuna. Chef Rena. Prove me wrong. Baik, Chef Yuna. Prove me wrong. Kecuali kalau misalnya sakit, beda cerita, tapi gue mau ngelas. Jangan gitu dong, Chef Arno. Kompetisi ini nggak akan mudah ya. Ini bukan untuk orang-orang yang mungkin kurang kuat secara mental. Saya masih mau kasih kamu kesempatan, jadi saya akan kasih kamu yes. Masih ada bootcamp yang kamu harus lalui. Oke. Okay. Kita bisa lihat dari situ. Sip. Oke, Chef. You're still young sebenarnya ya. Oke. Okay. 29 tuh masih muda. Your life is not over. Yeah, thank you, Chef. Enak kok udang. Terima kasih, Chef Renata. Oke. Okay. See you in bootcamp. Oke, okay, Chef Renata, aku ada bikinin kalung. Karena aku suka banget bikin-bikin kalung. Aku bikinin juga untuk Chef Renata. Bentar, aku ambil. Ini, Chef. Ini bikin sendiri baru kemarin sebelum kesini. Ini kamu ini jualan boleh, juga ini? Boleh naik nggak? Boleh. Oh, boleh. Jualan juga nggak yang ini? Enggak juga. Hobi aja. Chef. Thank you. Oh, ya. Terima kasih. Thank you, ya.
Terima kasih ya Chef Arnold, Chef Renata, Chef Dina. Good luck nanti. Sampai bertemu. Semoga aku bisa jadi pemenang. Ya. Apron ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, anakku, semua keluarga dan teman-teman yang mendukungku. Ini untuk kalian dan ini untuk langkah awalku menggapai mimpiku. Yes dari Chef Juna dan Chef Renata berhasil membuat Gay selangkah lebih dekat untuk menggapai mimpinya. Wih. Lihat Bubu. Bubu dapat kesempatan. Bubunya lolos. Oh, bener gak? Karena Zen mau apa? Mau jadi apa? Jadi master sih. Wih, juara ya?